Aksi menanam tanaman jenis bambu digelar PMK Bengkulu Tengah mulai dari TNI, kepolisian, pemerintah kabupaten serta unsur Forkopimda lainnya. Untuk perdana digelar penanaman tanaman bambu ini Jumat pagi di aliran Sungai Lembau, tepatnya di Desa Talang Boseng, Kecamatan Pondok Kelapa. Penanaman ribuan tanaman jenis bambu ini dilakukan di sepanjang aliran Sungai Lembau sebagai upaya rehabilitasi sempadan daerah aliran sungai. Penjabat Bupati Bengkulu Tengah Heriandi Rondi menjelaskan dipilihnya tanaman bambu ini agar bisa dimanfaatkan oleh warga setempat ke depannya. Di sepanjang daerah aliran sungai, tidak hanya itu persoalan rehabilitasi sungai, sempadan Sungai Lembau, tapi juga untuk tadi melestarikan lingkungan. Sekaligus juga upaya kita perlahan-perlahan kita melihat mungkin bermanfaat untuk pencegahan banjir dan ya setelah ke depan kalau memang dia semua yang kita kerjakan ini itu berhasil, kita bisa menyemai bambu, pohon bambu yang menjadi bahan baku sumber potensi untuk ya masyarakat meneruskan dengan kerajinan-kerajinan. Selain tanaman bambu juga ikut ditanam rumput vertiper sebagai upaya pelestarian lingkungan di sepanjang aliran sungai. 2.500 bibit tanaman bambu dan 500 rumput vertiper untuk awal ini diberikan untuk 8 desa terlebih dahulu yang dilintasi oleh Sungai Lembau. Hari Sutriansyah, RBTV melaporkan.